182. Bangun, bangun, bangun! Apa kau nak? Relax, bro. Tadi aku tengah jalan kat luar. Lepas tu aku dengar ada orang jerit-jerit. Sebab tu aku datang cek tengok kau okey ke tak. Aku okey lah. Kau sure okey? Macam tak okey ni. Kau nak aku call polis ke apa? Tak payah, tak payah. Aku okey.
Kau sure okey? Ni rumah aku. Rumah kau? Uish, banyak kena renovate ni. Eh, macam nilah. Kau jerit tadi kuat, Sud. Sure jiran kau dah report polis. Betul juga. Ah. Feroz. Zafiq. Aku gerak dulu. Nice to meet you, bro. Kau, Safiq. Kau buat apa kat sini? Hidup cara gangster. Ya, betul. Dulu bertahun-tahun kau cakap, bila aku keluar dari sini, aku nak share anak perempuan aku. Aku nak spend time dengan dia sampai mati. Tiap-tiap hari benda sama kau cakap. Apa jadi? Dia dah besar dah. Dah ada kehidupan sendiri. Sorry, weh. Sorrylah. Kalau kau tahu apa yang aku buat terhadap dia dan mama dia masa kecil dulu. Tapi dia masih baik. Setiap bulan dapat wang dari dia. Asalkan aku tak kacau hidup dia. Tahu pun. Ingat, di dalam lain, di luar lain. Keluarga namanya. Mungkin lebih baik, tak ada. Senanglah kau cakap. Sorry, Fik. Sorry. Itu bukan maksud aku. Sorry. Tak apa, Wan. Kau buat apa yang kau nak buat. Aku cuma nak cari orang yang buat benda ni kat keluarga aku. Dia kena bayar hutang dendam ni. Macam mana? Baju saya okey. Kau biar betul, kami. Kuan. Style apa? Untuk orang buta, style lah kot. Oh. Kalau mau baju sendiri, kena cari kerjalah. Beli sendiri. Well, cukup menarik yang sebutkan dua perkara itu. Tahu tak apakah punca jenayah? Apakah pendapat Dato'? Kemiskinan. Rakyat makin miskin, makin terdesak. Dato' Sam Lee, orang besar kawasan ini. Kes-kes seperti meragut, menipu, mencuri, etc. Nampak gaya macam itulah. Fik, kau semalam tidur okey tak? Kat sofa tu nak tidur macam mana? Kau tak apa dalam kusyen tu? Batu? Di sini.
aku bayar. Safiq! Safiq! Yes! Finally, man! Hey, kau pergi mana, Sial? Aku hantar darah pergi jemput kau bila aku dengar kau dah keluar. Dia terlepas kau ke? Tak. Aku time tu nak sendiri. Oh, tak kisahlah. Yang penting sekarang kau ke sini. Oh, time freaking years, man. Sam. Ke aku nak bagi kau Datuk Sam sekarang? Fuck you lah. Jom, let's go to my office. So, welcome to Golden Lion Group. Datuk, ada appointment pukul 3. Delay sikit apa. Safiq, this is Sofia. Jawatan dia personal assistant. Tapi jangan tertipu. Sini dia in charge. Okay, at least pun minum satu round lah. Come. This is where all the shit happens. Ingat tak, Mr. Singh, yang aku bagi tahu kau 10 tahun lepas, pas over tu? Serius aku cakap, bro. Look at me, man. My life has changed. Mr. Singh, dia kawal semua projek pembinaan bandar ni. So, kiranya aku pun kawal separuh. Itu pun tak ada limit lah, bro. Kau tahu kan, kita orang tengah cuba nak bangunkan area ni. Adalah aku nampak kau dalam berita. Poyo tak muka aku dalam TV? Kau masih menawan macam dulu-dulu. Merepek lagi. Ya, apa salah kau formal dengan aku ni? So, what are you up to? Aku tengah cari kerja. Cari kerja? Cari apa kerja pula? Butuhlah. Kerja dengan akulah. Tak apalah, Sam. Aku appreciate offer kau ni. Tapi aku nak cari rezeki halal. Come, take your poison. Nak campur pun okey juga. Air je lah. Masih. Datuk, saya keluar dulu. Duduk. Look around, bro. Apa yang tak halal ni? Aku perasan orang-orang kau kat luar tu. Aku dah tengok apa yang mereka buat. Tak. Macam ni. Hey, Sam. Kau banyak pengaruh kan sekarang? Aku nak kau cari siapa yang menulis Lisa dengan Zikri. Aku ingat apa pula. Fee, dah 8 tahun dah. Dia orang family aku, Sam. Aku try juga cari baru-baru atau sampai ke lubang cacing. Macam-macam aku dah buat. Lepas tu aku siap bayar polis untuk suruh bahasa siasatan. Berbulan aku try. Sama juga. Sorry, bro. Semua pun bagi aku jawapan yang sama. Mungkin ni kerja mapet. Nak cari duit lepas ngiap. At least kau dah cuba. Terima kasih, Sam. That is one of the reasons why I'm doing all this. Itu yang bagi semangat ke aku. Ya, aku mengaku. Aku ni kira penjenayah. Tapi duit tu aku guna untuk buatkan tempat ni jadi lebih baik. Aku nak pastikan apa yang jadi kat Lisa dan Zikri takkan repeat kat orang lain. Lepas semua tu, aku ada pergi balik rumah kau. Aku agak benda-benda ni penting untuk kau. Aku ingat aku dah hilang semua benda dah. Jangan lupa, kau member aku yang paling rapat. Saya okey, saya okey. Oh, jangan putus asa, Sam. Saya janji saya akan keluar dari sini. Jangan bersentuhan.
Zikri. Zikri sekarang ketua keluarga tau. Zikri kena jaga Mama. Zikri kena pastikan yang Mama selamat, okey? Baik, Abang. Bro, aku tak tahu macam mana nak bagi tahu kau. Lisa dan Zikri dah mati. Kau cakap apa ni, Sam? Aku pun tak tahu. Aku receive call dari polis. Bila aku sampai, aku dah nampak dia orang angkat mayat dia orang. Mayat apa ni, Sam? I'm so sorry, bro. Kau cakap apa ni, Sam? Apa jadi kat Lisa dengan Zikri, Sam? Tak tahu. Aku tak tahu. Kenapa kau tak jaga dia orang, Sam? I'm so sorry. Kau keluar tadi kau bukan jaga dia. Kau cakap apa ni, bro? Kau tipu aku, kan? Dua hidup lagi, kan? Dua hidup lagi, kan? Kau yang mati aku! Kau yang mati aku! Kau yang mati aku! Aku! Aku ingin Lisa! Aku ingin Lisa! Tuan-tuan. Apa yang terbangun ni? Kau dengar suara. Sorry lah aku buat kau terjaga. Fik, aku beri nasihat. Kalau yang lepas tu, lupakan sajalah. Boleh membunuh kita lah. Lagi cepat aku mati pun lagi bagus, Kuan. Jangan cakap macam tu. Keluarga aku mati sebab aku, Kuan. Aku merempat dalam penjara, tak boleh nak protect dia orang. Satu je tanggungjawab aku nak jadi bapa dengan suami itu pun aku gagal. Awak ni berapa kali saya nak tegur, ha? Baju berlambat dekat amari. Dekat sini awak nampak baju, awak nak beli, awak nampak seluar, awak nampak skirt, awak nak beli. Awak ingat saya mencok duit ke? Abang, awak ni kan kenapa susah sangat? Kita bincang dulu boleh tak? Nak bincang apa lagi? Bukannya sekali banyak kali dah saya tegur. Awak ni apa yang susah sangat? Awak? Jiran kita dah minta hutang. Awak ada duit ke? Nanti awak bagi tahu dia, hujung nanti saya bayar, okey? Awak, dah kita semua dah bertimbun dah ni. Apa awak nak buat ni? Awak jangan risaulah. Nanti saya settlekanlah. Macam inilah setiap kali mesti tinggal semua. Ya, awak tanya saya banyak soalanlah. Pening tau. Awak nak ke mana ni? Saya nak balik rumah aje tuan. Oh, balik rumah. Rumah mana? Depan sikit je. Tuan. Apa tu tuan? Itu bukan saya punya tuan. Tuan. Zafiq bin Zainuddin, anda dipati bersalah atas tuduhan pengedaran dadah dan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Jumpa lagi kita, bro. Sorry, aku kenal kau ke?
Ingat tak kat rumah kau yang kau pecahkan barang semua tu? Mesti aku nampak macam orang gila kan time tu? Kadang-kadang kita kena jadi gila untuk release tension. Ha, tengok macam kau sekarang. Kau dah okey apa? Tak adalah okey sangat. Aku tengah cari kerja ni. Still tak dapat lagi. Langsung tak ada. Adalah seorang kawan aku nak tolong. Tapi aku tak sure kalau aku ni nak ditolong. Nasihat aku kan, baik kau ambil je offer kawan kau tu. Sebab sekarang ni susah nak dapat kerja. Betul tak? Takkan kau nak menganggur je? Terima kasih. Kasih nasihat. Nama aku Feroz. Safi kan? Aku gerak lu. Okey, bro. Hati-hati. Ana nak massage macam ni. Kata kad dia, bayaran still on time. Tapi akan tiba masa kita kena adjust kadar baru bagi pihak. Aku ubah fikiran. Curang sangat kan? Ha, ambil kau. Miss, sudahlah meringik. Payback's a bitch. And so am I. And that. Tak payahlah. Semua tak payah. Miss, saya nak. How can I help you, sir? Saya nak cari handphone. Oh, okay. Ni? Flash teruk ke tadi? Lebih turun tu mamak tu. Ingat, setiap jenis maklumat kat internet tu boleh dicari dari sesiapa yang tahu caranya. Awak boleh buat macam tu? Cuba pergi tanya si ex-boyfriend babi aku tu. Ada ke friend pandai komputer, dahsyat juga. Hai, Papa. Hello. Encik Cover. Ya, awak? Awak kena babak saya? Saya ada mesej dari kawan kita. Awak ada hutang dia. Judi lagi ke, Bapa? Kan dah janji berhenti. Sorry. Kasih saya sikit masa lagi. Saya akan bayar satu minggu boleh. Jangan pukul. Patut takut dengan saya. Bukan dia. Eh, terima ada soler dia. Sorry. Mari soler. Sudah. Tak ada siapa-siapa yang boleh sakitkan siapa-siapa kat sini kecuali aku. Faham? Encik Kavan, aku bagi kau satu minggu. Terima kasih. Ha? Dan kau diharamkan berjudi selama 6 bulan. Kasih. Hah? Ingat, hutang kena bayar. Ni aku ambil bunga. Satu minggu. Ingat. Okey. Fatimah, ha? Pegang sikit ke phone. Ayuh. Daniel. Ayuh. Bagilah sikit masa, bro. Mana boleh bagi masa? Hari ini janji bayar, hari inilah bayar. Cakaplah, kawan. Aku boleh rasa kau tengah judge aku dari situ. Kau sure pasal kerja ni? Tak banyak kerja kosong untuk orang baru keluar penjara pun. Aduh, susahlah macam ni. Oh, bro. Sebentar. Lagipun Sam tu kawan aku. Pengaruh dia kuat. Senang untuk aku siasat kes anak bini aku. Tahu tak tentang kes pembunuhan dia orang? Tak tahu. Itu sebab aku ambil kerja ni. Kat sini ada area mark pad? Tak tahu juga. Betul, kau tahu. Kejap. Dekat sini orang cakap ada satu bangunan. Di situ orang kata ada kunci penagih. Cuba you cari kat situ. Bos. Kasihlah tu sikit. Tak ada. Belah. Ingat bagus sangat. Belah sekarang.
Datuk. Ini cijawang. Kau buat apa kat sini? Lagi-lagi kau bawa duit banyak macam tu. Buatlah awak pula. Aku tak nak buat. Kau sing aku ke, juang aku ke. Kau nak buat apa? Ada apa? Sophie 已經幫你做嘢，你仲想點？ 我呢個朋友咧，好有骨氣啊，都唔會白白攞我好處。So， 佢最近搞緊咩？你唔敢咩？唔敢啦，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 
Kau ni selalu ikut aku. Kau ni siapa, Syah? Banyak duit dalam ni. Nasib baik abang ada. Aku cousin Nisa. Dulu kita membesar sama-sama kat Bintulu. Mengarut. Nisa dulu dia gelap. Suara kepik macam etik. Selalu ada repot gambar dia. Dan kita kena marah. Mak dia sayang sangat kat dia. Begitu juga dia. Lepas 2 tahun kau ke dalam, aku tunggu sini. Sebab aku dapat tahu, cousin aku dan juga anak kau kena bunuh. Aku panas, bro. Aku nak balas dendam sebab orang tu family aku. Aku masih tak percaya kau. Yang botak tu aku. Berbulan-bulan, bro, aku siasat kes ni. Nak adakan polis. Aku boleh je settlekan semua benda ni seorang. Tapi kau berhak tolong aku. Kalau kau nak diorang dapat balasan setimpal, mama aku ada kat belakang. Ciao. Fik, kau cakap dengan siapa ni? Tak ada siapa lah. Gila. Apa jadi ni? Kau cari apa? Betul apa dia cakap? Cakap kau nak pastikan dia dapat balasan setimpal. Apa benda semua ni? Nah, aku jumpa sama mama ni dekat kawasan rumah kau. Dia tukar pisau kodeng ni orang. Berjam-jam dia rekod video tu. Sebab tu dia takut nak bagi ke polis. Bagi ke polis apa? Apa benda ni? Tapi malam tu dia keluar. Dia ke yang buat semua benda ni? Bukan.
Elok dia sampai ke tempat tu je, dia orang kena bunuh. Ah, tapi dia sempat rakam video tu. Dia bagi footage semua ni kat kau macam tu je. Lebih kurang lah. Ah, itulah mamat tu. Tapi muka tak nampak sangat. Siapa pandai IT, okey lah. Aku tahu siapa yang boleh tolong kita. Bapak aku tak ada kat sinilah. Aku bukan nak jumpa bapak kau. Kau nak tolong settlekan semua hutang bapak kau? Aku nak minta tolong sikit. Jauh mana kau sanggup berkorban? Maksud kau? Ya. Untuk Isa dan Zikri. Aku sanggup mati untuk dia. Itu macam tak cukup. Ada yang lagi teruk dari mati ke? Yang ni cukup. Kau buat apa ni? Ini potong ah. So, mati senang. Membunuh pun senang. Membunuh tu mencari secebis jiwa kau. Ah, persoalannya sekarang ni, kau sanggup? Hmm? Wow. Hey, kau tunggu sini. Ha? Tunggu sini. Ah, boleh. Hai, seorang dia. Kau tengok sis kau sekarang. Kau tengok, kau bagi tahu aku apa kau nampak. Drop kan? Drop kan? Ha? Kenapa jadi macam ni? Minggu ni. Ada problem. Aku tak boleh bayangkan kau bawa duit ni ke hulu ke hilir. Tak tahu pula kau kisah. Aku cuma risau kau akan hilangkan ni. Jangan risau. Aku tak buat kerja sendiri. Aku ada upah pembantu. Aku nak jumpa dia. Yang penting kau dapat duit kau. Kenapa kau kisah? Aku dengar kau banyak bertanya dengan orang pasal anak dan bini kau. Itu hal aku. Kau dengar baik-baik, Zafiq. Datuk bayang kau untuk kutip hutang. Jadi kau tak perlu sibuk nak korek benda dah lepas. Faham? Zafiq, aku ni. Aku dah check out fail yang kau bagi tu. Tak buat ada apa yang boleh. Thanks, Devi. Kau nak aku pergi sana ambil fail tu ke? Tak ya. Aku baru send fail tu kat kau. Check phone kau tu. Tu je kan? Hutang bapak aku dah selesai kan? Memang macam tu deal kita kan. Kini kerja mapet nak cari duit lepas gian. Blas, kang.
Aku rasa aku kenal mamat ni. Kau kenal dia? Muka dia macam familiar. Aku tersempat dengan dia sebelum aku kena ambush. Dia minta duit ke aku. Tapi bila tengok muka aku, dia panik. Lepas tu dia caw. Ah, mapetlah tu. Kat mana encik dia? Eh, kalau kau takut, kau tunggu sini. Hey bro, kau nak tak? Hey, kau ni. Apa? Sini off limit. Belah. Bukan kat tempat ini terlalu biasa untuk kau. Nak buat macam mana? Dah ni risiko kerja aku. Silakan, silakan. Datuk tak happy dengan kau. Kau patut bagi tahu je kalau Zafiq ada bercakap dengan sesiapa. Ada yang tolong dia buat collection? Tak tahu. Dia pergi kerja untuk kau orang. Lepas tu dia balik sinilah. Habis tu, mana dia sekarang? Kau nak take kesukaan kau tak? Aku ada. Kau ingat siapa bos kau? Flat ni, allowan mingguan kau, semua tu boleh lesap macam tu je. Kalau Datuk nak sekat rezeki kau, anytime. Saya tak perlu duit dia pun. Aku tak boleh bayangkanlah apa Zafiq akan cakap kalau dia tahu selama ni kau menghendap dia. Kau ni orang tua Daif. Anak kau tak mengaku kau sebagai bapa dia. Dan sekarang kau nak kehilangan satu-satunya sahabat kau. Keluar. Buat tugas kau. Kalau tak, aku akan datang sini lagi. Thank you.
Apa ni? Kami ada beberapa soalan nak tanya ni. Boleh? Kami? Ya, kami. Asal tak sekolah. 8 tahun lalu, kau ada bunuh seorang perempuan dan budak lelaki. Ingat? Gila ke apa? Mana aku ada bunuh orang? Aku dah nampak bukan kau, Lapan Tat. Relax. Biar aku try. Awak, awak tu mak pet. Awak akan buat something untuk lepaskan geng awak. Tapi masalah tak ada barangnya hilang kat rumah tu. Apa kau cakap? Salah cakap macam ni. Okey, macam ni. Awak kerja dengan siapa? Siapa yang upah awak untuk bunuh orang? Aku tak pernah bunuh orang lah. Kau tak kenal aku ke? Kau tahu tak dia orang tu siapa? Dia orang anak dan isteri aku lah, sial. Oi, kau buat apa? Terus, rasa ada masalah ni. Relax, Chai. Betul aku dekat sini. Budak Roni tak datang. Mampuslah kau. Aku tahu kau siapa. Aku tak bunuh dia orang. Aku cuma letak balam dalam geledek kau je. Ah, kau lah menyebabkan Zafiq masuk penjara, eh? So what? So what, eh? Apa ni? Apa sebab aku pergi campak dia? Relaxlah. Apa kita nak buat sekarang? Kita pergi cek Roni. Kau ada kerja sikit.
Kira aku. Lavik. Surrender, surrender. Don't shoot. Don't shoot, don't shoot. Sorry. Berani ya kau? Ha? Siapa kau? Kau bodoh. You tak tahu tempat ni siapa punya? Ha? Tak mahu bang. Si kami berdua memang tak tahu bang. Lain kali tembak dulu. Awal ni ke? Oh, sorry. Saya bukan Rodney. Nama saya Desmond, okey? Desmond. Ah, Desmond. Ah, Mapet awak kat atas tu, dia kerja dengan Rodney ke? Saya memang tak tahu Mapet itu siapa, okey? Tapi ini memang tempat Rodney. Dia orang tempat ni. Okey. Ah, habis duit tu, saya... Ambillah, ambil! Hei! Aku tak boleh cakap. Boleh tak kau Rodney sekarang? Kau tak fahamlah. Saya tak boleh call dia. Dia tak kisah langsung pasal bisnes ni. Saya tak boleh call dia lah. Dengan apa yang kita orang dah buat kat sini, kau masih tak boleh nak call dia? Ha? Kau tak faham, nah. Dia kisah sebab duit saja. Kalau aku mati pun dia tak akan kisah langsung. Oh, aku tak faham, eh. Kalau macam tu buka pintu tu. Buka pintu tu sekarang. Boleh tak? Apa kau ada? Kau, dia sembelih aku nanti ya. Ah, ada nanti. Aku confirm akan bunuh kau sekarang. Mana kau nak? Cepat. Ah, pandai. Jalan. Wow. Kau, adik ni, lah. Nak buat apa sekarang? Aku ada plan. Main dengan Rodney lah. Dia gila lah. Dia akan bunuh kamu semua. Kamu diminta berdiri diam-diam. Okey, okey. Good dog. Duit ke mana? Bukan aku lah. Mama tu jadi gila lepas tu. Jadi duit aku semua hilang-hilang. Jadi apa guna kau? Apa guna kau, Cibai? Mana kau belajar tembak macam tu?
masa kau tidur? Kau siapa? Selamat malam, Roni. Awak sihat? Apa kau nak? Ha? Saya cuma insan yang nak bercakap dengan awak. Boleh tak? Dah mati ke? Belum kau ni. Kita tanyalah. Hai Rudy. Ingat tak insan yang tadi tu? Tanyalah orang dia. Buat apa tidur kat sini malam-malam ni? Kau tahu aku siapa? Kau tahu aku kerja untuk siapa? Mampus kau. Dia yang nak mampus dekat kita kan? Kan? Aku kenal kau lah. Kau budak bodoh yang masuk penjara tu kan? Terence dah bagi tahu aku pasal kau lah. Kau tak tahu pun kau cari pasal dengan siapa. Terence je. Itu je aku nak tahu. Apa kau buat ni, sial? Sial kau ni banyak tanya lah. Kau tak nampak ke? Dia kena aku. Aku dah nak cakap apa dia tahu. Alah, relax, Zafiq. Sekarang aku pun 21 dah ni. Tak mau cek badan tak. Pisau. Mantap.
Minta jam ni. Apa ni? Macam-macam dah berubah masa kau kat dalam, kau tahu tak? Tapi sungguh pasal kau, cuma ada line phone ni. Gangster apa post benda kat internet? Haa, kan? Bodoh. Eh, tengok ni, tengok ni. Cuba kau tengok, dia ada tag tak Mamat ni? Darren Shanton, akhirnya kita berjumpa. Aku kenal dia ni. Dia prosekutor kes aku dulu. Apa kaitan dia dengan Lisa? Ah, nanti kita jumpa dia, kita tanya ya. Tak. Aku dah serik dah. Kau main redah masuk rumah orang, kau bunuh orang suka hati kau, kau gelak-gelak, kau gila lah. Hei, bukan kau ke nak semua benda ni kan? Aku nak cakap orang yang bunuh keluarga aku. Satu orang, satu. Sama je, bunuh satu ke bunuh ramai dosa sama je. Aku pergi mampus lah. Aku nak belah. Kau nak berhenti, ha? Kita tak boleh berhenti selagi setiap daripada orang tu masih hidup. Kau faham tak? Kau ingat kepala otak kau ni? Faham? Okey. Biar aku cek alamat si Terence tu, nanti aku rujuk kau. Eh? Vic. Balik tidur. Hei! Besok mesej kau tau? Aku jumpa orang je lah. Babi lah kau. Terkejut aku. Aku risau kat kau lah, Fik. Kau tak payah risau lah. Aku okey. Apa okey? Mana okey? Aku... Aku tak buat benda-benda macam ni lah, okey? Kau ingat aku takut kau bunuh diri ya? Aku takut kau macam dulu lagi. Di penjara tu. Sekarang kau dah bebas tau. Ha? Bukan macam dulu. Tau? Aku nak pergi cuci lah. Besok je lelaki sama borak. Apa? Langsung tak tahu siapa yang buat? Sekarang aku bayar kau gaji buta ke? Datuk. Apa? Ada tetamu. Mr. Say. Kenapa mengamuk? Kan tak elok depan-depan budak. Ya, sir. Sofia, bagi Rami sikit ruang. Man to man talk. Saya standby di luar in case Datuk perlukan apa-apa. Terima kasih, Sofia. Ah! Okey. Yay! Okey. Macam mana kau tahu alamat rumah dia? Mana aku nak stop kau? Dia bertanya banyak soalan. Tak masuk akal lah. Aku tak faham apa kaitan dia dengan penagih seorang dengan gangster seorang. Nanti kita jumpa dia, kita tanya. Okey?
所以说，疑人不用，用人不疑。 自己的世界里建立了一个小国，就可以当皇帝了。米斯森，我跟你保证，只要我还没说完呢，别忘了，你今天拥有的一切都是我给你的。 因为你答应过我，要好好的把我生意看好。可是现在呢？那几百万烧了，我无所谓，钱嘛，失去了可以再找回来。可是。 我的面子要往哪儿搁？我不管你用什么方法。 Datuk, ini bukan salah saya, Datuk. Ha? Dia macam binatang tau. Dia rompoh masuk, dia patahkan tulang orang. Ha? Dia bakar semua duit, Datuk. Ini semua salah Rodney, tuan. Ya, betul. Saya sudah cakap dengan dia. Saya sudah kasih dia tahu tempat ini perlukan sekuriti yang lebih ketat. Tengoklah pintu ini. Tak guna semua orang boleh. Dia dah tanya apa-apa lagi tak? Dia tanya pasal Rodney lah. Dan dia kata satu lagi nama saya pun tak tahu siapa dia lah. Ha? Ahwat. Ha? Siapa Ahwat? Ha? Saya pun tak tahu siapa Ahwat. Saya hanya tahu satu Ahwat saja. Tapi you terbalikkan. Ahwat lah. Ahwat lah. Tapi Datuk, kalau you kasih I chance jadi bos tempat ni, you dan I dan tempat ni akan jadi Ahwat lah. So, senang-senang je buka pintu tu. Tapi aku setuju dengan cakap engkau. Sekuriti tempat ni tak cukup ketat kan? Tapi bagi orang yang macam kau untuk jaga tempat ni, confirm takkan selamat. Kepala aku dan kepala dia, lebih baik kepala dia. Faham, Datuk. Apa ni? Kau siapa? Dah banyak orang kita bunuh tahu. Saya selaku pendawa raya ingin memaklumkan pihak tertuduh tidak dibenarkan menyoal. Cuma boleh menjawab apabila disoal. Betul tak, Yang Arif? Apa yang kau tahu pasal pembunuhan isteri dan anakku? Pembunuhan apa tu? Saya ni peguam, tahu tak?
lancau. Minta maaf, Arif. Adakah disebabkan anda status sebagai seorang peguam, anda boleh langgar undang-undang? Silap oranglah, silap. Siapa yang upah kau? Rodney! Rodney, siapa tu? Kamu merepek ini! Siapa yang upah penagih itu bunuh keluarga aku? Ha? Kau still tak faham lagi? Alat ini dijumpai di dalam kereta tertuduh yang Arif. Kenal ni? Lebih baik cakap sekarang atau nanti. Tapi aku akan pastikan kau cakap. Tak payahlah buat macam ni. Eh, kau tak ada telur, belah. Akhirnya, tinggal kita berdua je, Sam. Kuan, aku ni betul cakap kau. Aku tak patut buat semua ni. Tapi dah terlambat. Mana ada terlambat? Tak ada siapa boleh paksa kau. Pilihan masih di tangan kau, Faye. Aku rasa sekarang aku tak ada pilihan. Ada. Kuan. Kuan. Dia. Dia kata salah nombor. Datuk dah bagi aku arahan. Kau janganlah paksa aku buat ni. Bagi tahu je apa aku nak tahu dan kita orang belah. Kau dapat terus hidup. Kau tahu apa yang paling penting bagi seorang lelaki? Keluarga. Salah betul, baik tak baik, mereka tetap keluarga. Dengar. Kau dah lama tak ada bagi aku. Kalau kau masih tak nak buka mulut lagi, kau akan mati sebagai orang tua yang menyedihkan. Keluarga Fik memang dah tak ada. Tapi dia masih berjuang untuk mereka. Kerana itu, saya tabik dan sokong apa yang dia buat. Sakit awak pun ini. Ya. Awak nak sibuk doktor ke apa? Kita pergi hospital. Okey. Cuba bayar awak cakap, bayar awak cakap. Saya tak tahu. Hey, kalau awak tak nak cakap, tak apa. Saya tanya anak dengan cucu awak. Jangan kaku mereka. Please, don't hurt them. Please. Kalau macam tu, cakap! Orang tua tak nak buka mulut. Saya dah kendalikan. Kau okey? What's next? History Terence dah call. Dah jumpa mayat dia. Jadi Zafiq dah tahu semuanya?
Devi. Zafir? Devi, kau dengan bapak kau kena lari dari sini. Apa kau cak? Kalau dia tahu yang kau tolong aku dengan video tu, dia akan cari kau pula. Kan aku dah kasih address orang tua tu kan? Lepas tu kau kata kita dah settle. Address orang tua mana pula ni? Ya. Kau cakap dengan Feroz ke? Feroz mana pula? Kau yang minta aku cari address tu. Aku tak faham apa ni. Kejap kau baik hati bukan main. Kejap kau kurang ajar nak mampus. Kau ni gila ke? Devi, aku tak faham apa kau cakap sekarang ni. Kau ni memang gila lah. So, aku kena edit video ni bagi clear sikit. Tu je kan? Tu je. Kau buat sini lagi. Kata kita dah settle kan? Kita selesai bila aku cakap kita selesai. Ni, cari alamat orang tua ni. Hai. Tak dapat lagi ke? Macam mana kau dekat sini? Kau yang buat semua ni? Bukan aku. Dia yang buat. Dia dah tahu pasang kau. Dan dia dah tahu apa yang kau buat dengan Ahwat. Buka mata sekejap. Kami nak tanya soalan sikit. Boleh? Kami? Kami lah. Kenapa? Tak sekolah. Tapi kau kasi risau, kan? Gambar yang kau kasi hari itu. Gambar tu aku ambil daripada box kau. Lepas tu aku berikan kau balik. Faham? Kadang-kadang semua orang ni gila punya. Banyak rasa marah dalam diri kau. Why? Tolong! Tolong! Orang bunuh diri! Fik, kau tahan, Fik. Tapi kau perlukan dendam tu. Kau perlukan pengadilan. Tapi kau takkan dapat cari sendiri. Kau perlukan support. Kau perlukan aku. Relax, bro. Aku ada. Belajar dari siapa? Dari akulah. Biar betul. Aku bekas ketua kongsi kelab weaponry, CQB, semua pun boleh. Tapi tak guna otak. Rombak bank gagal. Masuk sinilah. Kalau nak temukan yang padu, harus ada kekuda yang stabil. Dari punggung ke bahu, baru ke sasaran. Ingat, untuk tumbukan yang padu, harus dari bahu. Bahu padu. Bahu padu. Bahu padu. Bahu padu. Bahu padu. Bahu padu. Bahu padu.
punya, Tuan. Itu bukan saya punya, Tuan. Itu bukan saya punya, Tuan. Tuan, saya tak ambil benda-benda cerita, Tuan. Keterangan ini telah pun didapati dalam kereta tertuduh. Bagaimana tertuduh mengaku tidak bersalah? Keterangan penuh dengan jari-jarinya. Ya, Arif. Itu bukan saya punya, Arif. Itu bukan saya punya. Saya tak ada kena-kena benda-benda itu, Arif. Ya, Arif. Itu bukan saya punya. Itu bukan saya punya, Arif. Come on, Zafi. Dah nak dapatlah itu. Setiap kali kau boleh tidur, setiap kali kau boleh tutup mata, masa tu aku keluar bermain-main. Kadang-kadang kita kena jadi gila untuk release tension. Oi, besok main sewa tau. Aku jumpa orang je lah. Dia bayar Terence untuk hantar bukti palsu. Dialah orang yang bunuh keluarga kau tau. Rodney. Bukan. Rodney tu macam je. Yang kita cari sekarang ni, kepala dia. Akhirnya tinggal kita berdua, sayang. Cakap! Dan bila kerja kotor aku dah settle, itulah masa kau balik. Kau nak kau beritahu? Kalau macam tu, cakap! Golden Light Group, Sam yang suruh aku buat. Sam! Sam! Salah kau, Fee. Aku bagi kau kerja. Aku nak bagi kau hidup baru. Apa sal kau tak lupakan je semua tu? Kau nak aku lupakan? Kau membunuh anak kau dalam penjara. Kau bunuh anak dengan isteri aku. Kau nak aku lupakan? Ha? Sebab perempuan tu tak dengar. Apa aku cakap ni? Ya? Pasal kau. Pasal kejujuran kau. Pasal moral kau tu yang tak nak kerja dengan Mr. C. Itulah sebab kau miskin, bro. Nak bayar bil pun susah. Dan bagi anak makan pun susah. Kan? Actually, you know, right? Aku pun suka sama Lisa. Aku betul-betul tak faham tak. Kenapa dia pilih kau daripada aku? Habis aku lebih baik daripada kau. Dalam semua benda pun. Tapi tak apa.
Kita kawan baik. I give you both my blessings. Kenapa dengan awak hari ini? Dah berjam-jam tak kita gaduh. Boleh tak kita settle benda ini besok ke? Saya perlukan jawapan daripada awak hari ini. Stres ah. Awak nak pergi mana tu? Awak nak jawapan kan? Saya nak pergi cari yang ni. Jom belah. Dah lama aku dengar pasal Mr. Singh ni, bro. Aku ada kawan kerja dengan budak-budak dia pun tak kaya gila, weh. Sekarang, dia nak aku kerja dari under dia. Cuba kau bayangkan. Bro, nak kaya, kita kaya sama-sama, bro. Okey, dia nak aku jumpa dia esok. So, kalau you on... Sorry, Seb. Ini bukan cara aku. Aku tak nak cari duit macam ni. Ya, bro. Jangan reject dulu lah. Di peluang emas, weh. Aku tak nak kasih rezeki yang entah dari mana ni kat Lisa dengan Zikri tau. Okey, okey. Aku delay time, aku jumpa dia. Lepas tu, you fikir masa-masa. Sam! Aku tengah serabut ni. Ada banyak benda lain aku nak kena fikir tau. Okey. Faham.谢谢你给我这个机会，Mr.Singh。我保证不会让你失望的。原本我是叫了我一个朋友跟我一起参与的，可是他没有这个眼见。唉，我只需要你，不是你的朋友。况且，我不希望有人知道我的存在。把他处理掉。 Mr. Singh pula, dia nak aku hapuskan kau. Sebab dia tak nak kau tahu pasal plan dia. Itulah, tak boleh harapkan Mapet pegang barang. Tapi, dia yang selamatkan kau dari tali gantung. 10 tahun dalam penjara, kau untunglah. Cap jari dia. Aku cakap kat Lisa pasal semua tu. Aku cakap kalau dia pilih aku, tentu dia bahagia. Tapi dia degil. Dia dah dengar macam kau. Kenapa dia buat macam ni kat I? Kenapa dia buat macam ni kat family I? Lisa, dengar. Tak dengar. Zafir dah ada sekarang. Siapa boleh jaga kau? You tahu kan? Aku dah lama suka kau, Lisa. Apa ni, Sam? Lisa! Sam! 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 Stop it! Lisa. Sam! No! Sam! Sam! Ah! Zikri! 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 Zikri bangun! Zikri! Zikri! Bangun! Zikri! Lisa, sorry Lisa. Sorry Lisa. Lisa! 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 I'm so sorry. Lisa, dengar aku. Lisa! Lepas kau keluar dari penjara, memang aku dah ready nak jaga kau dah. Tapi kau buat tai, kau campak balikkan muka aku.
Kau ingat kau buat semua ni? Kau boleh cuci tangan kau? Kenapa, Sam? Kenapa aku? Kenapa keluarga aku? Kenapa kami? Itu semua nasib. Aku datang nak ucapkan selamat tinggal. Kita kan kawan baik. Sam! 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 Lepaskan aku! Sam! Eh, bangsat! Sini kau! Siapa ni? Lepaskan aku! Keputu aku! Lepaskan aku! Feroz! Tolong aku, Feroz! Apa aku boleh buat? Aku tak nak mati. Kan dia sikit, aku tak nak darah dia terkena dalam kereta. Okey, brother. Sakit tak? Tak ada kira tu. Jadi kita habiskan tu. Make
Mana? Mana? Mana dia? Belakang pilar tu. Wow, sekarang ini.
Awak janji awak delete, okey? Bukan sikit. Cibai. Aku Feroz. Mari. Kau yang bunuh kawan. Orang tua bodoh tu memang tak guna. Patut mati. Wow, kau boleh fight, ah? Training masa dalam penjara ke? Kau memang binatang. Come on, lah. Sebutir peluru cukup untuk settle masalah kita ke? Bro, esenya aku akan suruh kau tembak jadi terus. Tapi si Barwah ni kurang ajar. Apa kata kita sekolah kan dia nak? Jangan takut, bro. Abang adik. Okey. Mari kita. Ah!
Kek ayam.
Aku dah cakap. Aku lebih baik daripada kau. Masih ada pun gelar. Tolong kirim salam kat Lisa ya. Asyik, bro. Kau yang cakap, kan? Kita stick dengan plan kita, kan? Tembak dulu. Kan? Afiq. King dah mati. Sekarang ini peluang kita, bro. Peluang apa? Kau ingat aku buat semua benda ni suka-suka ke, Taufik? Kau ingat aku balas cinta kau? Aku ni impian kau. Aku ni nafsu kau, Taufik. Kan? Aku ada kebolehan yang kau tak mampu buat. Tapi tadi aku tengah buat kerja yang kau kacau, kenapa? Aku tak nak jadi kau. Zafiq, Zafiq. Relax, bro. Kalau kau tak nak, tak apa. Biar abang ambil alih. Abang akan buat yang terbaik untuk kita. Macam? Kau tak wujud, Feroz. Kau cuma hidup dalam kepala aku. Aku yang cipta kau. Kau sedar tak? Semua benda ni aku yang buat tau. Tak. Eh? Aku yang buat. Kau yang buat. Aku yang buat lah, sial. Ah!
Don't give up je lah, Cot. Selagi aku tak give up, kau takkan menang. Bangsat! Eh! Jom kita try tengok kau mampus lah. Apa kata kali ni kau mampus? Aku pun tak tahu kan apa jadi. Jomlah kita try. Bukan sakit pun sikit je. Sikit je! Ya, mampus kau! Mati kau, sial. Bagus. Dah balas dendam. Jadi? Kami dah tak ada. Kau boleh terima sekarang. Kau ingat dendam tu bermakna kami yang mati ni tetap mati. Bagus, Syafiq. Kau memang tak berguna. Dah sedar. Kau ni memang hebat. Bertahun-tahun aku bina empire untuk Sam. Tapi kau dapat memusnahkan dengan sekelip mata. Aku respect kau. Dan aku memang suka orang yang mentaliti dia tinggi. Dan juga kebolehan. Doktor aku cakap, kau dah tak ada apa-apa. Kau boleh cakap. Aku faham. Kau buat semua tu sebab anak dan isteri kau. Kau dah balas dendam, kan? Apa kata aku offer kau jadi CEO terbaru dalam syarikat Golden Lion Group. Kita sama-sama kontrol bandar ni. Bisnes tetap bisnes. Bijak.
pilihan yang bijak. Aku dengar kau ada berbagai nama. Firuz, Zafiq. Malam ni siapa kau? Zafiq. Budak baik. Lembik. Nak protect family pun tak boleh. Feroz. Puas. Macam binatang. Nak selesaikan semua benda dengan keganasan. Oh! Orang yang kau suruh Sam hapuskan 10 tahun lepas. Dan malam ini, aku Yasmin.